Lisa, quoi? Ça fait combien 800 € en truc? 800 €? Ouais. Ouais. Attends, 100 € ça fait 1,5, donc 1,5 fois 8. Ouais, du coup tu peux me dire? Donc 12 millions. 12 millions. Ah? 12 million. Wah, 12 juta. Semoga tangannya diringankan untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di video abal-abal, di vlog abal-abal. Terima kasih yang sudah klik video ini. Mungkin bagi Anda yang terjebak di video ini, ya, menyesallah kalian, atau yang merasa senang dengan video ini, selamat. Oke. Video kali ini saya mau mereview isi kamar adik ipar saya yang laki-laki. Kita lihat apa isi kamarnya di umurnya yang 17 tahun dan bagaimana rupa kamarnya, ya, supaya nggak terlalu panjang. Mari kita sama-sama ke sana. Masuk ke adik ipar saya yang cowok, kita obrak-abrik kamarnya. Kita lihat kamarnya kayak gimana. Dia lagi di dalam. Oh, pintu masuk. Nah, itu dia lagi santai. Bonjour Noah. Oh, sabar. It's cool. Cool room. Ah, ini koleksi baju kalau lagi musim dingin. Nah, 1, 2, 3 tuh banyak. Nah, kalau kamar cowok ya begini. Ada TV, ukuran TV 1 meter lebih, 1,5 meter kayaknya. Ada jam, kemudian ada koleksi-koleksi minuman. Di sana ada vodka, tapi kayaknya palsu ya, karena dia masih bawah umur jadi belum boleh minum. Oh, c'est cool. C'est combien ça? En sous, 150 €. 150. 150? 150 €. Kalau dirupiahkan 2.500.000. Oke, 2.500.000. Oke, itu kenapa mungkin dia taruh di sini ya? Et ça c'est 800. 800. Attends. Mel 800. 800. Je sais pas. Non. Mélissa, ça fait combien 800 € en truc? 800 €? Ouais. Ouais. Attends, 100 € ça fait 1,5, donc 1,5 fois 8. Ouais, du coup tu peux me dire? Donc 12 millions. 12 millions. Ah? 12 millions. Wow, 12 juta. 800 € tes chaussures. Crazy. 12 juta. Wouh! Mais comment on fait pour les acheter? 12 juta. Mes potes ils me les ont offert à mon anniversaire. Attends, mais tes potes les... Bah c'est vrai hein. 12 juta. Waduh. Di Lombok dapat motor 2 nih, 12 juta gila, 12 juta. Dia ngefans banget sama Valentino Rossi. Jadi banyak dekorasi kamarnya yang dihiasi dengan ini Valentino Rossi. Nih contohnya nih, ini pecinta sejati nih. Helm. Dan ini dia dapat langsung pas dia nonton langsung di sirkuitnya dulu. Mantap. Terus di dalam. Sisa combien ça? Ça fait 1,5 million, ouais. 1 million? Ouais, 1 million. D'accord. C'est cool. Koleksi sepatunya segudang. Wah, ini kita apa? 6 million. 6 million? Rupiah 6 juta. 6 juta, oke. Okay. Wow, 6 juta. Sisa sudah buat. Ini yang buat dia harga. Kenapa dia harganya 12 juta? Nah, ini yang membuat dia mahal. Terus apa lagi? Kamar mandinya. Koleksi parfumnya. Oh, dia pecinta Axe. Terus kamar mandinya di sini. Oke. Okay. Cool. Bentar, saya mau nimbang dulu. Kebetulan. Is on or no? Oh. Ah, 47 maintenant? Oh, we got the phone. Ouais, ouais. Allez, merci Noah. Merci. Bisous. Alright. Jadi setelah saya tanya dia dari mana dia dapat uang untuk membeli itu semahal itu dan sebanyak itu sepatunya, setelah saya tanya dari mana dia dapat uang, karena dia masih berumur 17 tahun. Dan ternyata dia dapat uang dari nabung. Nah, jadi kalau dikasih orang tuanya, kalau dikasih sama ibu sama ayahnya, jadi dia tabung itu sedikit demi sedikit dia tabung. Kalau misalkan dia ulang tahun, hadiah dari teman-temannya dia kumpulin, dia tabung, dan akhirnya dia bisa itu membeli apa yang dia inginkan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang luar biasa menurut saya. Tentang bagaimana pentingnya nabung. Oke, semoga video ini dapat menghibur teman-teman semua. Dan di video selanjutnya kita akan review juga seisi rumah ini mungkin. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.